discuss, we collaborate. How do we get this done? I think we should do it this way. That's what we're using language for. We use it to create. Let's put something together. We need to put together a material for our children. How do we do it? And we create something through conversation, through words. Correct? Okay. There are building blocks for language, just like we have in physical development. Okay? Baby is not born and he starts running on day two. Okay? There are building blocks. As soon as he's born, then he will start to gain neck control. And from neck control, then he gains trunk control and the baby is able to sit. Then before long, he's going to try and crawl. Then he gets strength in his legs, upper legs, lower legs, pulls himself to a standing position, and then he's going to walk. There's a process. There has to be those steps he follows. It's the same thing in language, okay? They have building blocks. Children start by producing sounds. Ba, 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 right? Babbling. Those sounds start forming into words. The baby will go ma, 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 ma. Before you know it, he's producing his first word, mama. Okay? And then he starts to string a couple of words together into phrases and sentences before that child can finally sit down and tell you a story. These are the building blocks for language. So, although our capacity for language is inherent, okay, we are pre-wired to learn language. That's the way human beings are designed, our genetic makeup, our brains are designed, that we're going to produce language. But the manner in which we speak, the intonation we use, the way we turn our head, the way we, the tune we speak in, is all dependent on the experiences, how much we speak. Have you seen in Indonesia, we speak in a very musical way. In Japan, people speak in a very soft way. I went on vacation to Japan a while ago, and I have a cousin. He's big, he's butch, he's very aggressive. When he talks to us, we share this relationship, a little bit of bullying here and there, and he's rough with me. Come on, I'm not going to hang around while you go shopping. Let's do something else. This is so boring. And then I would tell him, please, can you get the directions? I really want to go to this shop. So he'll turn around. He's grown up in Japan, and he'll talk to a Japanese person, and suddenly his voice goes, da-da-da-da-da-da. I can't speak Japanese. It becomes so soft and sweet, and I'm like, who is this guy, right? But he's been immersed in the Japanese language since birth. And so he speaks it like a true Japanese person, with their intonation, with their mannerisms, okay? Exactly how Japanese people speak, okay? I love coming here that I've learned to also speak gently like that. You know, you change automatically and it becomes a little bit musical. Bahasa Indonesia is more musical than English is. That's my first. Membuat Maria Montessori berhasil menjadi dokter wanita yang pertama di Italia. Dia membuktikan pada zaman itu, jika bermimpi dan jika berusaha untuk menghidupi mimpi itu, bekerja keras untuk membuat mimpi itu menjadi nyata, it is possible. Bagaimana dengan kita? Apa mimpi kita? Salah satu hal yang saya pelajari dari Dr. Maria Montessori, never give up. Ketika mempersiapkan materi Dolly, never give up. Jalani tugas tanggung jawab. You are on the right track. Tamat sekolah kedokteran bukan berarti juga kehidupannya menjadi mudah. Aduh, kalau kehidupannya sulit terus bagaimana ya? Tapi memang itu yang menjadi passion dari Maria Montessori. Setelah tamat dari sekolah kedokteran, dia memutuskan untuk mulai bekerja dengan anak-anak. Mulai bekerja dengan anak-anak. Jika sebelumnya Maria Montessori muda belum atau tidak terlalu banyak menghabiskan waktu bekerja dengan anak-anak, setelah tamat kedokteran, dia mulai. Bekerja dengan anak-anak
tapi hanya bukan sekedar anak-anak. Dia mulai bekerja dengan anak-anak yang berpenyakit mental, anak-anak yang oleh pemerintahan Roma pada waktu itu dianggap sebagai anak-anak terbelakang, anak-anak idiot, anak-anak yang tanpa harapan. Ketika dia bekerja di Universitas Roma dan harus mengunjungi sebuah klinik anak di Roma, dia mendapati bahwa anak-anak berpenyakit mental tersebut, anak-anak idiot tersebut, diperlakukan seolah-olah mereka adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, seolah-olah mereka terpenjara. Dan memang bentuk klinik tersebut pun dibuat seperti penjara. Bisa kita bayangkan kondisi pada saat itu anak-anak tersebut. Ketika Maria Montessori mengunjungi klinik tersebut, dia mendapati atau mendengar cerita dari pengasuh yang ada di situ, pengasuh yang tidak punya latar belakang atau kemampuan khusus untuk bekerja bersama dengan anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang yang memang hanya dibayar oleh pemerintah untuk mengawasi anak-anak tersebut. Dokter Maria Montessori mendapat cerita bahwa anak-anak tersebut biasanya selesai mendapat makan, selesai makan, mereka akan langsung melempar diri ke lantai untuk berebut remah-remah yang jatuh. Bagi pengasuhnya, tindakan itu sangat menjijikkan. Seolah-olah kami tidak kasih makan. Mereka baru habis makan. Tapi dokter Montessori melihat tindakan melemparkan diri ke lantai itu, merebut remah-remah yang ada di lantai, bukan karena mereka masih lapar, tapi karena ada kerinduan di dalam hati mereka untuk memegang sesuatu, bekerja dengan sensorial mereka. Bisa dikatakan bahwa memang dokter Montessori melihat beyond itu. Dia bisa melihat, memahami apa yang ada di balik aksi-aksi tersebut. Ketika pemerintah melihat passion dari dokter Maria Montessori, bagaimana dia memperlakukan anak-anak yang ada di klinik dengan baik, dengan begitu sabar, memperlakukan mereka sebagai seorang manusia, akhirnya pemerintahan memutuskan meminta Maria Montessori untuk menjadi direktur sekolah ortopedi. Ini sekolah baru yang pada waktu itu dibuka untuk menolong anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak sakit mental tersebut, anak-anak idiot yang pada masa itu dianggap tanpa harapan. Dokter Maria Montessori diminta untuk menjadi direktur di sekolah tersebut. Dan saat itulah bisa dikatakan menjadi titik balik dalam kehidupan Dokter Maria Montessori, untuk mulai bekerja bersama dengan anak-anak, tapi bukan saja bekerja dengan anak-anak secara medikal, tetapi mulai terjun dalam dunia pendidikan. 2 tahun beliau bekerja bersama dengan anak-anak terbelakang mental ini. Dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Jam kerja yang panjang. Full day-nya sudah dimulai ya. Walaupun menteri pendidikan kita baru mau kasih ancang-ancang full day, tapi Dr. Maria Montessori sudah melakukan sistem itu. Dan walaupun sudah bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam, setiap pulang ke rumahnya, beliau tetap menghabiskan waktu membuat catatan, refleksi, bahkan mempersiapkan material-material yang baru. Kita guru demikiannya. Ada yang bilang, wah teman saya senang ya jadi guru. Tanggal merah libur. Kadang-kadang tidak tanggal merah pun kalian libur. Jam kerjanya kayaknya anak-anak pulang sekolah, kalian bisa pulang juga ya. Belum tentu. Tidak tahu dia.
di luar jam sekolah, bahkan kadang-kadang weekend pun kita lagi bersiapkan dengan RPPM dan cara belajar, bahan ajar dan lain sebagainya. Dr. Maria Montessori pun mengalami hal ini. Dan bukan saja dia bekerja dengan anak-anak tersebut, anak-anak berpenyakit mental tersebut, tapi bersyukur bahwa mereka, Maria Montessori, Dr. Maria Montessori bersama dengan kolega-koleganya pada waktu itu memutuskan untuk, ayo kita training orang-orang, kita persiapkan guru-guru untuk nanti bisa mengajarkan anak-anak ini. Dr. Maria Montessori tidak mau menjadi seperti pekerja tunggal, mempersiapkan penerus-penerusnya untuk bisa menolong anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan melihat perkembangan anak-anak tersebut dengan metode-metode yang dikembangkan oleh Dr. Montessori, anak-anak yang tadinya dipikir tanpa harapan, anak-anak yang tadinya dianggap tidak bisa survive di kehidupan nyata. Ada kisah, mereka memutuskan bahwa anak-anak ini ikut tes bersama dengan anak-anak normal lain. Dan hasil yang didapatkan, hasil yang diperoleh, ternyata bahwa anak-anak tersebut mampu melakukan tes dengan baik, dengan hasil yang memuaskan. Ketika melihat hal itu, mulai muncul dalam pemikiran Dr. Maria Montessori, Bagaimana jika metode ini diterapkan di anak-anak yang normal, metode yang dikembangkannya ini diterapkan pada anak-anak yang normal. Pemikiran-pemikiran itu, ide itu baru bisa terwujud di tahun 1906, tepatnya tanggal 6 Januari di lingkungan yang miskin, daerah miskin bernama San Lorenzo, terkenal sebagai daerah kejahatan, miskin, kumuh. Kesempatan untuk mengaplikasikan metode-metode yang diterapkan kepada anak-anak berkebutuhan khusus terhadap anak-anak normal datang pada waktu itu. Ketika ada kelompok orang yang meminta Dr. Maria Montessori untuk mengajarkan anak-anak normal dari keluarga miskin yang tinggal di daerah tersebut, 60 anak berumur 3-6 tahun yang bertumbuh dalam kurangnya pengawasan orang tua, yang bertumbuh dalam lingkungan keras pada waktu itu, ketika hari pembukaan tersebut banyak orang diundang dan banyak yang meragukan keberhasilan Dr. Maria Montessori. Mana mungkin beliau bisa mengubah anak-anak ini? Kayaknya tidak mungkin. Tapi dalam sambutannya pada waktu itu, Dr. Maria Montessori berkata, suatu hari kelak seluruh dunia akan membicarakan tentang rumah anak ini. Satu hari kelak seluruh dunia akan membicarakan rumah anak ini. Casa dei Bambini, yang dalam artinya children's house, rumah anak. Suatu hari nanti seluruh dunia akan membicarakan rumah anak ini. Dan dia menutup sambutannya dengan mengutip dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelaman menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Hanya itu yang disampaikan oleh Dr. Maria Montessori pada sambutannya. Dan sejarah mencatat, hanya dalam waktu kurun waktu 2 tahun, Casa dei Bambini mulai dikenal orang. Hanya dalam waktu dalam kurun waktu 2 tahun, Dr. Maria Montessori bersama dengan metode-metodenya mulai dikenal orang. Karena penemuan-penemuan yang luar biasa yang melahirkan era baru dalam dunia pendidikan ditemukan di Casa dei Bambini. Apa saja penemuan-penemuan yang terjadi ketika dia bekerja, ketika beliau bekerja bersama dengan anak-anak ini? Penemuan-penemuan luar biasa yang dilakukan, yang ditemukan bersama dengan anak-anak. Suatu hari dia menemukan bahwa anak-anak usia 3-6 tahun tersebut, 60 anak dari keluarga miskin tersebut, memiliki daya konsentrasi yang luar biasa. Kita sekarang umumnya, oh ya, anaknya memang gak bisa berkonsentrasi, ya, wajar umurnya demikian. Tapi Dr. Maria Montessori menemukan bahwa sebenarnya anak-anak memiliki daya konsentrasi yang luar biasa. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan ini? Ada kisah seperti demikian. Pada suatu hari, ketika sementara aktivitas kelas berjalan seperti biasa, Dr. Maria Montessori melihat seorang anak berumur 3 tahun, perempuan berumur 3 tahun, sedang asik bekerja dengan balok silindernya, seolah-olah tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar. Begitu fokus bekerja dengan balok silinder tersebut. Ketika melihat hal tersebut, tahu apa yang Dr. Maria Montessori lakukan? Ada ide? Beliau menyuruh guru yang ada di sana, ajak anak-anak yang lain bernyanyi. Ajak yang lain bernyanyi. Dan mereka bernyanyi, mengelilingi anak tersebut dan mulai bernyanyi. Apakah anak tersebut terganggu? Dokter Maria Montessori mendapat tidak sama sekali. Anak itu tidak terganggu dengan kebisingan yang ada di sekitar. Dia tetap berkonsentrasi untuk melakukan tugasnya, bekerja dengan material balok silinder tersebut, mengeluarkan, memasang kembali. This is three. 1, 2, 3.